Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaidi fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ. Kaum muslimin wal muslimat, Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa untuk menjadi seorang muslim tidak ada unsur paksaan. Artinya, masuk Islam haruslah dengan keinginan sendiri, dari dorongan hati yang paling dalam. Namun, ketika seseorang sudah menyatakan diri masuk Islam, ia sebenarnya bukan dipaksa, tetapi dituntut untuk disiplin dalam Islam, dan ini berlaku dalam hal apapun. Misalnya, seseorang tidak dipaksa untuk melamar kerja di suatu perusahaan, namun ia melamarnya dan ia pun diterima sebagai karyawan di perusahaan itu. Sehingga berlakulah segala ketentuan di perusahaan itu terhadap dirinya yang harus dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan. Untuk menegakkan kedisiplinan itulah, kadangkala seseorang merasa dipaksa. Padahal sebenarnya hal itu sebagai konsekuensi dari kesediaannya untuk memasuki suatu perusahaan. Demikian pula halnya dengan masuk Islam, yang menuntut orang untuk disiplin dalam menjalani kehidupan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Islam itu sendiri. Disinilah seolah-olah ada unsur pemaksaan. Saudaraku rahimakumullah, paling tidak ada 5 konsekuensi yang harus dilaksanakan bagi siapa saja yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Yang pertama, menerima seluruh ayat Al-Quran. Hal ini karena Islam merupakan agama yang didasari oleh wahyu yang sudah termuat di dalam Al-Quran. Setiap muslim harus beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang asli, sehingga ia mau menerima seluruh ayat di dalam Al-Quran, baik muatannya itu sebagai sesuatu yang ia senangi atau tidak. Sikap menerima terhadap apa yang terdapat di dalam Al-Quran akan membuat seorang muslim mau memenuhi apa yang menjadi tuntutan di dalamnya. Kaum muslimin diperingatkan agar tidak seperti orang-orang Yahudi yang beriman pada satu ayat lalu kufur pada ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila syaddil 'adzab. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Menerima seluruh ayat di dalam Al-Quran merupakan perkara yang sangat mendasar, karena dengan demikian seorang akan bersedia nantinya untuk hidup sesuai dengan Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang kedua, yang merupakan konsekuensi menjadi seorang muslim adalah berhukum pada ketentuan Islam. Setiap orang yang mengaku muslim atau mukmin amat dituntut untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Misalnya, bila ia mau menikah, maka seorang lelaki harus menikah dengan wanita
bukan lelaki menikah dengan lelaki atau wanita dengan wanita sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir. Bahkan Islam mengatur tidak hanya lelaki menikahi dengan wanita, tapi juga ia harus menikahi dengan muslimah yang salehah, bukan dengan orang kafir. Selanjutnya, bila ia mencari nafkah, maka mencarinya harus dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara, dan begitulah seterusnya. Ketika seseorang tidak mau diatur dengan hukum Allah, maka tidak pantaslah ia menjadi seorang muslim. Bila ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang mulia itu diabaikan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga dari konsekuensi seorang muslim adalah tidak mencampur antara yang hak atau yang benar dengan yang batil. Yang hak dengan yang batil merupakan dua hal yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Karenanya jangan sampai dalam kehidupannya seorang muslim mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil tersebut di dalam sikap, pendapat, dan tingkah laku sehari-hari. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Oleh karena itu, setiap muslim harus selalu mengikuti apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat mencapai ketakwaan yang tertinggi. Sebagaimana firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, keempat yang menjadi konsekuensi seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak islami. Ketika seseorang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, hal yang amat dituntut sebagai konsekuensi dari tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil adalah dengan meninggalkan hal-hal yang tidak islami itu atau hal yang batil itu. Karenanya, ketika ada sekelompok sahabat yang dahulunya beragama Yahudi masih juga ingin menjalankan ibadah Yahudi, bahkan mereka meminta kepada Rasul, maka dengan tegas Allah melarang yang demikian dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, konsekuensi yang terakhir atau yang kelima adalah menunjukkan kebanggaan sebagai seorang muslim. Bangga menjadi muslim berarti seseorang merasa senang menjadi muslim, sehingga ia akan selalu menunjukkan kepribadian atau identitas keislamannya dimanapun ia berada, serta bagaimanapun situasi dan kondisinya. Ini akan membuatnya selalu hidup dengan akhlak yang mulia, sebagaimana yang telah ditentukan ajaran Islam.
Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa'at bi sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, Ia akan menghapusnya, serta bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Hakim dan Al-Baihaqi. Dengan kebanggaan sebagai seorang muslim, seseorang akan selalu istiqomah atau memiliki pendirian yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Ini pula yang amat ditekankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Allah berfirman, Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka wa la tatghaw, innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari uraian tadi, kita bisa menilai sendiri, apakah kita sudah menjadi seorang muslim yang sesungguhnya, atau sekedar pengakuan yang jangankan Allah, orang lain saja sudah meragukan keislaman kita. Karenanya, masih ada waktu untuk memperbaiki keislaman kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi seorang muslim yang sejati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.